Selamat datang di Zaranet. Ini adalah channel YouTube untuk membahas tentang warnet, mikrotik, hotspot, dan lain-lain. Silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Selamat malam, saya Rifai Uchiha bersama Zahra. Kali ini kita kedatangan paket yang lumayan dari Jakarta, yang isinya adalah tenda AC6. Ini paketnya. Ya, bagi kalian yang penasaran isi dari tenda AC6 seperti apa dan kelengkapannya seperti apa, apa saja di dalamnya. Oke, langsung saja kita unbox di sini bersama Zahra. Ayo buka. Ini warnanya apa? Ini? Red. Yang dulu, yang kemarin. Warna hitam, awas kena tangan. Iya. Awas kena tangan. Iya. Awas kena tangan. Iya. Hai. Aduh. Kena tangan. Wow, ini apa, Abi? Paket buat YouTube. Iya, tenda. Tapi nge-nge-nge. Tenda. Tenda, bukan YouTube. Ini buat YouTube. Bubble. Mau minta bubble? Coba buka, tarik. Wah, susah. Ntar coba lagi ya. Bubble. Wow, ini apa? Jam, jambi. Bubble. Ya. Is, double-nya buat Zahra. Oke, ini tenda AC6. Ini kecepatan 1200 megabyte per second. Jadi dual band. Di sini terlihat ini dual band. Jadi Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Oke. Saya beli ini karena kebutuhan untuk hotspot gamer, dimana jika kita menggunakan jaringan 2,4 GHz itu sering sekali lagger. Atau gangguan pengiriman ya, dari pusat hotspot ke HP pelanggan. Biasanya para pengguna yang terjadi lagger itu akibat karena kepenuhan, bisa jadi misalkan lebih dari 10 pelanggan atau lebih dari 15 pelanggan, pasti game online akan terjadi lagger. Abi. Nah, mudah-mudahan dengan tenda AC6 ini yang memiliki dual frekuensi, wow, 2,4 GHz dan 5,8 GHz, itu akan membuat jaringan lebih stabil. Oke, dibuka mana Zahra? Dibukanya dari mana? Di sini. Oh, di sini. Cobain. Keras. Keras. Wah, ya, bisa. Oh, kebalik. Sini kebalik tuh. Kebalik. Oh. Tarik. Bisa. Bisa. Ini. Itu kertas. Kertas buat Zahra. Oke, nggak ada lagi. Di sini ada biasa manual book atau buku panduan dan juga keterangan lainnya. Ini ada satu unit adaptor. Ini ada unit tenda AC6, mirip kepiting ya Zahra ya. Itu buat Zahra. Coba Abi lihat dulu. Ya, kayak ini. Kayak robot. Ya, apa terjadi? Ya, robot begini. Ini tangan. Ya kan, ini tanduknya. Enggak, ini kaki.
Tuh. Tuh. Ya, buat. Dan juga ini ada satu unit kabel LAN. Karena ini adalah router indoor, jadi di sini tidak ada perlengkapan PoE ya. Jadi itu kabel. Coba lihat kabelnya, bukan. Kabelnya panjang nggak? Panjang. Panjang. Ini gunting saya. Ini lumayan, perkiraan panjang kabel adaptor 1 meter ya. Hanya perkiraan saja. Dan panjang LAN, kabel LAN. Perkiraan juga 1 meter. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Ini ya, berarti dalamannya hanya ada satu unit tenda O3, satu unit adaptor seperti ini adaptornya. Berapa sih voltnya? Oke, di sini voltasenya hanya 9 volt 1 ampere. Berarti dia bukan termasuk high power ya. Biasanya high power 12 volt ke atas. Ini masih menggunakan 9 volt. Mudah-mudahan sih hemat listrik ya. Ini tidak ada keterangan. Ini satu unit yang bisa, yang kata Zahra ini adalah robot. Robot. Oke, gitu aja. Saya Rifai Uchiha. Hai Zahra. Zahranya nggak masuk kamera ya. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya ucapkan selamat malam.